Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat siang. Berjumpa lagi bersama aku di channel YouTube Asan LBF. Kali ini temanya aku mau ajak teman-teman cek glodok ya. Tapi sebelumnya silahkan teman-temanku subscribe dulu, nyalakan loncengnya, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut. Saat ini kita udah ada di depan kandang, khususnya dari pasangan biola kali biola, atau pasangan ini possible ino keduanya. Jadi di sini aku mau cek glodok karena pasangan ini beberapa hari lalu sudah terlihat sering kawin, dan ini sudah berjalan selama 10 hari lebih ya. Kita akan lihat apakah sudah ada bertelur. Yuk kita langsung lihat aja ke dalam atau ke glodoknya. Tuh, kita sudah buka glodoknya. Nah, di sini pasangannya sedang ada di dalam. Kita lihat lebih dekat lagi. Ternyata sudah bertelur teman-teman. Sudah ada 3. Ya, ini terhitung kemungkinan sudah ada 15 hari sejak awal dia kawin. Di sini kita lihat telurnya sudah ada 3. Ya, jadi pasangan ini keduanya memiliki possible ino, dan keduanya adalah biola. Jadi yang jantannya biola Ewing Green possible ino, dan betinanya biola PB Ewing possible ino. Nah, ini masih 3 telurnya. Nanti kita sambil berjalan, kita sambil lihat, nanti bertambah lagi telurnya. Dia masih proses bertelur ya. Ini betinanya di depan, biola PB Ewing. Jadi pasangan ini teman-teman sudah 2 kali produksi, dan produksi pertama sudah menghasilkan 1 tetasan dan hanya 1 waktu itu yang menetas. Visualnya adalah waktu itu biola Ewing Green atau biola Ewing Gold, dan masih mata hitam. Dan produksi yang kedua menghasilkan 1 anak juga. Waktu itu visualnya biola PB Ewing dan mata hitam juga. Jadi sudah 2 kali produksi, belum ada keluar mata merah atau ino. Kita lihat nanti ini tetasan berikutnya, mudah-mudahan lancar. Nah, itu ya, telurnya ada 3. Ini sejak awal pasangan ini kawin, ini sudah 15 hari. Nanti kita lihat sambil berjalan prosesnya sampai dia mengeram.
sampai akhirnya menetas. Mudah-mudahan nanti lancar. Nah, jadi pasangan ini, teman-teman, keduanya biola. Jadi untuk saudaranya, satu tetasan dengan dia, sudah pernah langsung jackpot, keluar mata merah atau ino. Waktu itu biola albino, mata merah. Sedangkan ini, satu tetasan juga, tapi belum ada keluar mata merah atau ino. Yang jelas kita tunggu aja, mudah-mudahan tetasan berikutnya akan keluar mata merah atau ino. Mudah-mudahan biola albino mata merah, atau biola lutino mata merah, atau biola PB cremino mata merah. Jadi artinya di sini untuk pasangan mata merah itu agak sulit untuk produksi atau mengeluarkan mata merah. Tapi yang ini kita akan lihat, mudah-mudahan nanti akan lancar keluar mata merah. Jadi pasangan ini, teman-teman, pada saat produksi pertama juga telurnya lebih dari 3, dan yang menetas waktu itu hanya 1. Dan tetasan kedua juga telurnya ada lebih dari 3 juga, dan yang menetas hanya 1. Jadi artinya susah-susah gampang untuk mencetak mata merah atau ino ya. Nah, jadi pasangan ini alhamdulillah dari kesekian pasangan yang lain, saudara-saudara setetasan dengan dia, hanya pasangan ini yang alhamdulillah masih lancar bisa produksi. Karena di sini juga ada juga pasangan yang visualnya keduanya langsung mata merah atau ino, agak sulit ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah lihat di sini telurnya sudah ada 3. Nanti kita akan lihat terus, akan bertambah lagi telurnya, dan mudah-mudahan nanti lancar. Oke, gitu aja teman-teman. Kita sudah lihat ke glodoknya, ternyata sudah bertelur. Mungkin gitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti terus perkembangan channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Wassalamualaikum, selamat siang.